cerikannya banyak. Duh, jatuh. Jatuh. Duh, bahas nih sambil sambil nyanyi, sambil nyetrikan. Biar enggak bosan. Biar enggak bosan untuk sama. Tak sama bahannya ini. Ini sahabatnya ternyata asma di bawah. Sakit ini pinggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asma dari Arab Saudi. Apa kabar sahabat-sahabatku di hari ini? Insyaallah tentunya pada sehat semua. Selalu dalam lindungan Allah dimanapun anda berada. Nah sahabat teman-teman, hari ini saya ada kerja bertiga lagi sama Mbak Halima sama Mbak Has. Ini sekarang kerjaannya cuma disuruh nyetrika. Namun seperti biasa, sebelum saya melanjutkan ke video-video selanjutnya, jangan lupa di subscribe, like, comment, share ke sosial media agar channel Asma TKW Arab Saudi tambah berkembang. Nah sahabat dan teman, ikutin terus mana saya bekerja untuk nyetrika baju majikan sekarang ini. Nah ini bahasnya sudah nyetrika. Ini bagian kaos buat top sama celananya. Gimana, Pak? Good. Good katanya sahabat. Masya Allah setrikanya bagus. Tuh, merek apa itu? Mereknya Tefal. Bagus. Tuh setrikanya di situ. Ini lagi, terus ini juga baju-bajunya yang disuruh setrika. Nah, ini Asma sekarang udah siap-siap mau nyetrika juga sahabat, tapi Asma nyetrikanya di bawah. Nah, ini sahabat sekarang sudah mulai nyetrika. Kita nyetrika di bawah karena tempat setrikanya cuma satu. Nyetrikannya banyak. Duh. Sampai jatuh. Duh, bahas ini sambil nyanyi, sambil nyetrika. Biar enggak bosan untuk sama. Tak sama bahannya ini. Ini sahabatnya ternyata asma di bawah. Sakit ini pinggang. Selesai kok di bawah. Iya. Udah ganti dua kali kan. Enakan di atas, di taulah. Kalau di taulah cepat. Kalau di bawah itu kan ini apa namanya? Bajunya itu enggak cepat halus. Apa namanya? Kusut. Ini yang satunya kusut. Enggak, sumak enggak usah, biarin juga. Termasuk ke bahan lo nih, bukuannya. Enggak tahu, bahan lima. Oh, bahan lima. Tahu. Sumak tuh. Itu, surban. Surbannya itu mau digosok apa gimana? Harjo
bahan 5 sekarang sahabat, bagian top ada bagian kaos biasa, terus bahas bagian celana top sama bagian. Kalau bos pakai baju dan atas bawah baju tidur. Mbak Halima itu karena pakai taula, pakai tempatnya setrikaan, jadi cepat. Kalau Asma di bawah ini, baju satu ini setengah jam sahabat. Ini sampai sakit pinggang. Boleh makan sekarang kok mahal banget ya, Mbak Yo? Apa? Emas. Iya. Nah ini sahabat, Asma tinggal nyetrika bukhar. Nih namanya di sini setrika bukhar. Nih makuah bukhar. Tapi kalau kata orang Indo apa ini? Setrika apa ini, Mbak? Setrika apa, Mbak? Setrika pokoknya yang tahu sahabat, komen di kolom komentar ya. Nih kayak gini. Ini dikasih air di belakangnya, ini wadah airnya. Nih keluar asap. Nih keluar asap kayak gini. Sekarang tinggal nyetrika. Nah sahabat, ini sekarang Asma nyetrika pakai setrika bukhar. Kata orang sini setrika bukhar. Kalau di kata orang Indonesia ini kalau nggak salah setrika berasap. Kalau teman-teman yang tahu ini setrika apa, komen di kolom komentarnya. Karena Asma jarang sahabat setrika, cuma bersih-bersih yang sering. Ini rapi sahabat, setrika pakai setrika seperti ini. Nggak ada bekasnya, benar kata kamu bukan ini. Nggak ada bekasnya, kalau baju tipis atau celana tipis disetrika pakai setrika seperti ini, nggak ada bekas katanya. Waktu kerja sama Pak Sipir, oh iya, itu majikannya punya anjing. Tapi kaget saya sampai sana. Soalnya apa? Majikannya punya anjing. Cepat lagi sahabat nih. Cuman digini-giniin tapi. Cepat sahabat, tinggal bagian belakang. Ya, bagus, kalau top ya harus pakai setrika. Setrika biasa ya, bahan 5. Soalnya ini cuma buat yang tipis-tipis aja. Biar enggak berbekas. Ya enggak bisa. Soalnya top itu kan harus licin. Harus benar-benar rapi. Apalagi majikannya di sini ini sahabat. Kalau kurang rapi, disuruh rapiin, disuruh dibalikin lagi. Harus rapi. Mbak Halima mau nganterin baju ke tempat majikan di kamarnya. Mau kemana Mbak Halima? Mau nyuruh baju ke tempat majikan. Oh iya, tinggal sedikit sahabat. Ini bahasnya. Gimana bahas, capek? Lumayan katanya. Ini bagian kayak gini. Iya, belum sampai nih, Pak. Belum kok numpuk ke sana.
saya ini bagi ini sahabat. Nah sahabat, akhirnya Asma sama Mbak Halimah sama Mbak Has sudah selesai kerjanya, tinggal menunggu supir ini tinggal dijemput. Ini sudah siap-siap semua, sudah pakai abaya, tinggal nunggu supir. Sebentar lagi pulang sahabat. Terima kasih banyak ya sudah menonton video Asma sampai selesai. Semoga video Asma bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa ya sahabat, subscribe, like, komen, share ke sosial media yang kalian punya agar channel Asma tambah berkembang. Saya akhiri dulu ya sahabat. Sampai di sini video malam ini atau hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.